Ya salam, antas salam, assalatu wassalam, ala sayyidi salam, fi kulli waqti yawmina maqama salam. Ya Allah ya salam, anta salam, ala sayyidi salam, fi kulli waqti yawmina antal hamid, hamidul awal, antal khabir, khabirul akhir, antal hamid, hamidul awal, antal khabir, khabirul akhir. Syaukullana ala sayyidina Muhammadin salatu wassalam. Ya Allah ya salam, antas salam, salatu wassalam, ala sayyidi salam, fi kulli di yawmina qama salam. Nurun azim, azimun hakim, malik kudus, kudus nurun azim, malik kudus, kudus rahim, al mar'uman aman ahabbahu ababatuhu man ahabbani. Ya Allah ya salam, antas salam, ala sayyidi salam, fi kulli waqti yawmina wali rasul silruhana fi dunyana wa akhiratina. Wali rasul silruhana fi dunyana wa akhiratina. Ya da'ulana fi salati salan lana.
يومنا salam lana fi amrina ya Allah ya salam anta salam salatu wassalam ala sayyidi salam li muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat waliman hadir fi hajal majlis jalallahu lahum ila jannati kana'im bi ghairi hisab waliman anfaqa fi hajal majlis sayyidullahum al fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil ajidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah asli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa Jalaul Qadir wal Gunyah wa nafa'na bihi wa ulumi bihi piddarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah menjadikan hujan ini penguat tubuh kita. Allah menjadikan dengan hujan ini menambah rezeki dan nikmat kepada kita dan memberi kabar tentang ridhonya Allah kepada diri kita, kehidupan kita, anak-anak kita, keluarga kita, handai tolan kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang istiqomah di dunia ini dalam agama Allah dan istiqomah pula mendapatkan nikmat Allah azza wa jalla, dihindarkannya kita daripada jatuhnya nikmat yang sudah kita biasa rasakan, hilangnya nikmat yang sudah kita gapai. Semoga Allah memberkahi nikmat yang diberikan Allah pada diri kita, keberkahan hidup kita, rezeki kita, nikmat kita, hidup kita, mati kita, barzah kita dan akhirat kita, dijadikan kita bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dihormati lil ashabi guru Tarmizi, guru Aini, guru siapa itu namanya, lupa saya namanya, yang lain-lain yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur pian bapak-bapak sekalian yang hadir kehujanan mungkin di jalan. Mudah-mudahan hujan itu terkabul, tanda kabulnya hajat-hajat kita. Ibu-ibu nang kedinginan, nang masih ada penyakit yang diderita, hilang semua penyakit dengan hujan itu. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengisahkan bagaimana kita, ruh kita di langit, jasad kita di bumi. Ruh kita di langit, jasad kita di bumi. Bergaulah dengan manusia seperti layaknya manusia, namun hati kita, bahasa lain adalah ruh kita di langit. Ruh itu diwakili oleh perasaan kita. Ruh itu diwakili oleh perasaan kita. Bukan berarti perasaan kita itu adalah ruh kita, tetapi di situ kita dapat terhubung dengan ruh kita. Ruh kita itu di langit bertawajuh kepada Allah. Ruh kita mengingat Allah seperti sebuah ucapan Allah, Allah, Allah atau hu, hu, hu. Ruh kita di langit, ruh kita bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
seperti ucapan sallallahu ala sayidina Muhammad, dia Allah, salli ala sayidina Muhammad, dia Allah, ya Allah, salli ala sayidina Muhammad, salli ala sayidina Muhammad, salli ala sayidina Muhammad, sampai pada akhirnya membentuk perasaan kita, bukan sekedar kita ucapkan salli ala sayidina Muhammad atau sallallahu ala sayidina Muhammad, tapi perasaan kita selalu ada Allah, ada Rasulullah. Perasaan kita selalu terhubung dengan Allah dan Rasulnya. Dengan Allah kita sebagai hambanya, dengan Rasul kita sebagai umat beliau, subhanallah. Sholli ala sayidina Muhammad, subhanallah. Fa illam tata'aka bima turidu min ta'atillah wa ila akibiha bisyatil ju'i wal atasi wal zulli wal ura wal khalwati bi maudi'i la anisa fihi minal khalqi. Jika engkau masih tidak mampu memotong itu, maka mulailah berkehendak engkau min ta'atillah, untuk memahaminya dengan mulai pada pengertian dasar, yaitu pito'atilah atau minto'atilah, daripada pengertian untuk selalu taat kepada Allah. Hatimu cenderung ingin taat kepada Allah. Jadi harapan manusia agar dia nanti kelak menjadi orang yang taat pada Allah itu sudah baik. Mudah-mudahan nanti meningkat di hatinya hanya ada Allah dan Rasulnya. Di ruhnya ada Allah dan Rasulnya. Di perasaannya ada Allah dan Rasulnya, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bisyatil ju'i, biarkan saja. Mungkin selama ini engkau masih lapar, engkau masih miskin, kesusahan. Jadikanlah kesusahanmu itu cambukmu. Jadikan kesusahan itu cambukmu. Cambuk untuk agar kamu ingat kepada Allah azza wa jalla. Wal atasi, mungkin hausmu, bagaimana dia menjadikan kamu ingat kepada Allah. Wazuli, kehinaanmu, sakitmu sekarang, biarkan itu jadi cambuk untuk mengingat Allah azza wa jalla. Wal ura, ketelanjanganmu. Wal khalwati, kesendirianmu. Biarlah. Sampai sekarang belum ada juga jodoh, enggak apa-apa. Minal khalwati. Kamu yang penting, bagaimana itu jadi cambuk kamu untuk dekat kepada Allah. Kesusahanmu jadi cambuk kepada Allah. Subhanallah. Fi maudi'i la anisa, memang tidak ada kemanisan. Minal khalwati. Karena sesungguhnya akan kamu pahami, bersama makhluk itu tidak ada bahagia, bersama makhluk itu tidak kekal kebahagiaannya, bersama makhluk itu sebenarnya tidak manis. Jalan-jalan malam minggu ke Duta Mall itu sebenarnya tidak indah, tidak manis. Pahit terasa duduk di majelis taklim, itulah yang sebenarnya indah bersama Allah dan Rasulnya. La tanah hajihi syiatu anha hatta tatma'ina. Biarlah apa saja yang kamu anggap tidak disukai pada johirmu dulu, kamu anggap itu adalah cambukmu agar kamu bergema hatimu mengingat Allah dan mengucap salawat kepada Rasulullah. Hatta tatma'ina, sampai engkau merasa tenang hatimu bersama Allah. Watati'ullah, dan engkau merasa nyaman untuk taat kepada Allah azza wa jalla. Fi kulli halika, dalam setiap keadaan dirimu. Masya Allah. Biar ini sudah umur, ada nak umur 40, 50, 60 lah. Waktu anum tu bahari gue, malam minggu ni nah. Bila ke mana? Ke pasar kah? Ke tempat hiburan tu apa? Pokoknya pasar lah, apa namanya? THR bahari lah, THR tempat hiburan lah, taman hiburan. Umar rasa bahagia benar, nyaman benar di hati lah. Yalah, Adel pernah merasakan kayak itulah. Nah, itu namanya bahagia kepada selain Allah. Ada orkes pulang, lagu, jingkrak-jingkrak.
nang beulur-ulur ilat tuh ada kalah. Bahari ada gambar anu tuh. Gambar penyanyi nang gambar ilat lambang ada kalah. Itu disuka orang mana tuh? Apa ngarannya? Rolling Stone. Oh, Rolling Stone. Disuka orang mana bejilur ilat kayak itu buena. Rolling Stone lah. Oh. Maka lagu nang jingkrak-jingkraknya itu tuh, nang hamok itu tuh kada diingat apa-apa. Itu merasa senang banget. Bahagia banget dia sama malam minggu ini nah ke Duta Mall. Bahagia banget tuh pang asa dunia tuh pang ampunnya. Di paloi ke Duta Mall. Sampai keinget lagi bulik. Tok liling-liling mana aja pun lawang. Lawang sudah berkunci, pintu sudah tutup. Sudah tutup. Man, malam minggu kapan aja paloi. Oh, gampang aja ya paloi, ada telepon kan. Oh, ini sudah. Telepon paloi ada kan anu satpam di luar tuh ada nomor telepon di anu tuh telepon paloi. Oh. Kawal abuka aja paloi. Anu nih. Apa Duta Mall nih? Kada kamu aja satpam. Kena isuk jam 9. Wah, isuk jam 9 jar satpam nih. Tolong pang ya paloi. Kada kau aja udah kada kami kunci dah sebukuannya. Bah iya mekadep di dalam mati palu pulang kada modal. Sejam-jam ditelepon palu pulang. Nang tadi jua kajar satpamnya. Nggih, buka kawa kada kawa. Satu umat je barang buka kada kawa aja. Jansan isuk jam 9. Maok nih jar jangan nelpon aku lagi jar satpam. Taguring palu sampai isuk. Bangun jam 9 orang mulai banyak sudah paksa keluar jam 9 pagi. Nah, lah gara-gara asik dunia. Tapi asik dunia itu bukan hanya pasar malam, bukan hanya Duta Mall. Banyak asik-asik dunia itu. Orang hanyar bebini anum tuh asik kada? Asik jua. Ya kala? Main judi, main guplah, main domino asik enggak? Asik. Lupa waktu dia. Hujan labat. Behimat hujan labat tuh orang main dom tuh nalah. Mana ingat lah. Kawannya datang lambat, boh bayar hujan aja jar. Main ano. Lambat datang jar. Oh, dimarahinya kawannya. Main dom nah gue lupa. Nggak ada merasa. Coba ke pengajian hujan. Hanya gerimis. Kalau garing jar. Kalau enggak, garing kan sak. Nah itu membedakan tadi perasaan, pikiran dan jiwa berbeda. Antara orang yang sudah ruhnya ke langit dengan ruh yang masih di bumi. Subhanallah, beda. Perasaan ternyata lah, ini perasaan itu yang tidak bisa dirubah-rubah. Jiwa karing itu namasin, nah kayak apa perasaan supaya manis ngalih kada? Nah, ngalih lah. Nah, tapi lu sudah kecap manis terasa masin. Oh, itu luar biasa. Lah. Ya kah? Nah. Dikit lagi sedikit. Pija'at ma'anta la taqalil akibah bainaka wa bainaha. Bila sudah engkau merasa tenang, tidak ada masalah lagi nanti. Allah tidak akan menurunkan kepadamu godaan ataupun cobaan-cobaan dalam hidup, bencana. Nah ini masalahnya ternyata kita ini sering kena musibah itu. Bu Ibu punya masalah dalam hidup ini, problem dalam hidup ini. Itu masalahnya kita punya problem dengan Allah aja wajala. Iyalah. Kalau kita tidak ada problem dengan Allah sudah baik, mantap ruh kita di langit, bahasa lainnya. Maka problematika hidup di dunia yang hilang sendiri dia. Kenapa susah terus mencari rejeki? Ya urusan mencari rejeki sekolah juga sudah kayak orang. Bisa aja lah membaca menulis ya paloi. Kenapa? Kita punya masalah dengan Allah aja wajar. Maka bila kamu bisa menenangkan hatimu bersama Allah, di saat musibah bencana silih berganti dalam hidup hari-hari kita, maka otomatis Allah akan menyelesaikan masalah. Orang modern sekarang
menyelesaikan masalah itu dengan logika yang pintar, cerdas. Misal, problem ekonomi mencari duit. Nah, kayak apa caranya mencari duit? Gampang aja, Jar. Berdagang, berjualan, beriklanakan, diiklanakan dagangan. Lah, miam orang Jar. Ya lah, tuh orang pakai logika sekarang. Ilmu dagang tuh rutin Jar, kayak apa berdagang, tempat cari strategis Jar. Gampang sudah berjualan kan, ada modal ada Jar. Ya am sudah Jar. Ternyata semua itu perkiraan aja. Iyalah. Modal ada, tempat strategis, berjualan makanan karena nyaman. Mau lah orang datang. Mau. Makanan nyaman, nang memodali kada ada apa kabar. Iyalah. Sudah tempat nyaman, makanan nyaman kayak orang jual lah. Tempatnya strategis, warungnya ada sudah, berjualan. Karena payu juga, ya payu-payu Jepang cuma bebaya bulik-bulik modal ya. Sampai berkata akhirnya apa? Nah kayak ini ya pas-pasannya aja, buat apa aku aja berjualan aja. Putus asa akhirnya ampih berjualan. Subhanallah. Logika tidak menyelesaikan masalah. Logika hanya menyampaikan beberapa perkiraan-perkiraan, bukan kepastian dalam hidup. Tapi ketika Allah sudah memberikan nikmatnya kepada hambanya, rezekinya, apa aja jadi bagus? Orang kaya di Banjarmasin ternyata bukan orang sekolah tinggi, bahkan orang yang gak ada sekolah, orang sugih sih din. Han, bu, kayak apa bu? Ini coba hitung pian nang di Banjar ini nang sugih-sugih tuh. Ya, Pak. Nang anu lah. Nang apa tuh itu? Yang pintar lah. Kada, maaf lah nang sugih ini lah. Kada madan kada pintar kada. Artinya maksudnya tidak sekolah gitu nah, ada sekolah tinggi-tinggi gitu nah. Kan aneh lah. Ya kah kenapa? Ini bukan soal dekat dengan Allah atau tidak lah, tapi bagaimana sebenarnya rezeki itu Allah yang memberi, bukan hebatnya manusia. Nang pintar, nang rancak membunguli orang, sugih lah. Kada juga. Nang pina bobongol pintar, sekalinya sugih lah. Masya Allah, iya kah? Nah, aneh kalau hidup nih. Kenapa? Disitulah ada gambaran Allah. Allah yabsutu rizqa limay, maka dekatilah Allah yang meluaskan rezeki itu. Bertenang-tenanglah hatimu. Seperti bagaimana kalau kita berjalan, bu, kita sedang berjalan, ibu sedang berjalan lah, kawan pian nih, bu, ada orang sugih, bu, berduit mana sidin? Di kantong sidin tuh nah, ratusan juta. Kawan pian nih membawai kita ke duta molan lah jar. Nah, siapa nama membayari? Aku semuanya memborong apa nang kam tunjuk, aku tukari. Wah. Nyaman lah hati pian, Bu. Nyaman kelak. Nyaman lah. Hati pian nyaman lah nang kaitu ada kawan nang kaitu. Nyaman banar kelak. Bah, nang kaitu pian bebas saya kelak. No, tenang hati pian. Nyaman. Begitulah gambarannya. Kalau kita bersama dengan Allah aja. Allah itu yang Maha Kaya. Segala urusan yang kita anggap sulit ternyata tidak ada artinya di sisi Allah aja wajar. Maka tetaplah ruhmu di langit, biarkan jasadmu di bumi. Ruhmu selalu menggemakan pujian kepada Allah dan mengucap salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu, bukan sekedar ucapan tapi merubahnya dan sampai berubah menjadi perasaanmu kepada Allah dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaisa fa'ata kaja wa faqaha, sehingga engkau mendapatkan. Alaisa, apakah engkau tidak melakukannya? Ha kaja semua ini wa faqaha, sampai engkau mendapatkan muwafaq, merasa serasi dengan Allah dan Rasulnya. Masalahnya bukan Allah dan Rasul, masalahnya adalah dirimu yang masih belum bisa berserasi dengan Allah aja wajalah. Subhanallah.
pahamilah kesimpulannya, simpulkan sendiri dululah. Nah, kesimpulannya bagaimana hati kita menserasikan dengan Allah dan Rasulnya, ternyata dimulai dengan banyak mengingat Allah dan membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW di hati. Tubuh kita, Bu Ibu, betetapas, mencuci piring, apalagi Bu, gawian ibu-ibu itu rajin di rumah. Nah, merawat anak, baju jahit, bagi gincu, bawa pupur, pupur dingin, pupur panas. Ya kalau bedandan, saat itu semua kita lakukan, tubuh kita di bumi. Tapi ruh kita, perasaan kita, Allah dan Rasul, kayak itu gue yang maksudnya. Ya kalau, nah mudahan kena sampai perasaan kita, sampai kita bersatu kepada Allah dan Rasulnya. Maksud bersatu adalah berserah si subhanallah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya musyafi, ya Mustafa, Sayyiduna Muhammadin, ushud lana fihi sultan, iza kamal al-auna. Ya Mushafi, Sayyiduna Muhammadin, ya sirana fihil barakah, nuran ala kulubina. Ya Mushafi, Sayyiduna Muhammadin, ya Jayyidana